read the bill of ceremony. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. General salutation to the chief of ceremony led by leader of the most right. Pada pemimpin upacara, hormat, stop. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. The leader of ceremony entering the field of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati HUT PGRI 73. Ya, dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya.
merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia raya. Nunduk. Mundur Pak, Bu, satu. Oh.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang biasa. Majuan bu, majuan bu. Kode etik guru Indonesia. 1. Guru berbakti memimpin anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berpancasila. 2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. 3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindari diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan kedua orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Speech by the leader of ceremony. Untuk keamanan, istirahat di tempat. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan guru dan semua petugas yang melaksanakan hari guru pada hari ini. Dan tidak lupa saya sampaikan rasa bangga saya kepada seluruh anak-anak di kami yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah, di mana pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara hari ini yang penuh dengan hikmah kita harapkan dalam rangka memperingati hari guru. Karena kalau kita sadari betul bahwa guru-guru sampai-sampai dijuluki oleh masyarakat adalah sebagai pahlawan tanpa jasa. Kenapa saya katakan begitu? Sangat saya harapkan pada hari ini apa yang telah ditampilkan oleh semua petugas dari unsur guru, dari unsur pimpinan, dari unsur tata usaha, supaya memperlihatkan kepada kalian bahwa mereka masih mampu untuk mencoba melaksanakan upacara hari ini sampai semua urutan-urutan upacara dan harus kita laksanakan sebaik mungkin, khususnya adalah dalam rangka pengibakan sangsaka bagi kamu semuanya. Karena kamu berulang kali saya katakan sebagai generasi penerus ke depan yang harus kamu miliki wawasan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia yang cinta kepada tanah air yang telah diproklamirkan oleh suhada-suhada bangsa, pahlawan-pahlawan bangsa yang telah gugur untuk memperjuangkan.